Halo semuanya, jumpa lagi di sini bersama aku ya guys. Oke, di video kali ini aku mau ngasih resep sama kalian yang super duper praktis banget dan crispy banget, kriuk-kriuk pokoknya. Kalian harus coba resep yang satu ini terbuat dari terong ya. So, buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis ya guys. Oke, kita langsung aja ke tutorial videonya. Kalian bisa dengar ya. Ini enak banget, gurih. Kalian harus coba. Oke, di sini bahan-bahannya ada terong ya, dan juga di sini ada merica sedikit, ajinomoto sedikit, dan garam sedikit ya. Di sini udah aku siapin roti ini ya, roti kering. Dan di sini udah ada tepung terigu, ada 2 telur ya. Oke, kita langsung aja. Oke, langkah pertama kita kupas ya ininya, terongnya. Seperti kayak gini, guys. Dan kita potong ya. Seperti kayak gini dan juga di kayak giniin lagi. Oke, seperti kayak gini ya guys. Dipotongin semuanya seperti kayak gini. Oke, kalau udah seperti kayak gini, aku rendam pakai ini ya, garam, air garam, kita rendam. Biarkan sekitar 5 menit ya guys. Kita rendam dulu biar rasa ininya, ketarnya itu hilang. Aku rendam pakai air garam ya, biarin 5 menit. Oke, ini ya yang udah kita rendam. Kita lanjut ke telurnya. Ini bumbunya udah kita ini ya, taruh ke sini. Oke, ini ya yang udah kita rendam seperti kayak gini, kita celupin ke telur ya, taruh di sini. Udah seperti kayak gini, kita masukkan ke tepung ya, guys. Usahakan semua sela-selanya ini kena tepung ya. Kita harus ratakan. Oke, seperti kayak gini, kita celupin lagi ke sini. Dan baru kita taruh di ini ya, roti kering. Seperti kayak gini guys, kita goreng ya, langsung digoreng. Oke, di sini udah ada minyak panas ya guys, kita mulai digoreng. Bismillah. Kalian bisa lihat ya guys, seperti kayak gini, mantap banget pokoknya. Dan ini dia guys hasilnya, kalian bisa lihat ya, ini enak banget pokoknya, kriuk-kriuk. Nih ya.
kalian bisa dengar ya. Ini enak banget, gurih. Kalian harus coba, ini pokoknya. Asli enak, ini enak banget guys, gurih banget. Kalian bisa lihat ya. Oke, segitu aja tutorial videonya. Selamat mencoba ya guys, dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye.